Oke, kembali lagi di sini bersama Jabri Channel ya. Nah, kali ini saya mau ke markas Juragan Kendaraan ya. Ceritanya habis ngantar penumpang kembali ke markas ya, atau ke pool. Nah, untuk tempatnya itu masih ada di Malang ya. Dan untuk lebih jelasnya kalian simak aja videonya sampai selesai. Jadi nanti kalian tahu di tempatnya berada. Oke. Dan untuk cara pemasangan nanti saya akan tutorialkan ya, bagaimana saya memasang markasnya. Nah, itu dia ya, sudah kelihatan ada di sebelah kanan. Oke, langsung aja kita ke tutorial cara pemasangan. Yuk kita simak sama-sama videonya. Oke. Jadi yang pertama kalian wajib download nih ya kode NAP-nya. Langsung aja kita klik ekstrak di sini. Nah, karena di sini dibutuhkan password ya, kita masukkan dulu passwordnya ya, seperti yang saya tulis ini. Lalu klik selesai, lalu oke, kita tunggu. Nah, ini ada dua yang putih-putih ya, langsung aja kita pasang. Klik memori berangkat, lalu Android, lalu ke OBB. Ini Kokomo Leo-nya, dan ini OBB-nya diklik ya. Pilih lihat, aset, bin, data, lalu klik tanda titik 3 di atas. Nah, pilih tambah, tambahkan berkas, terus kalian cari file yang tadi. Kalau saya tadi di free download, nah ini kita klik dua-duanya. Kalau sudah, klik tulisan tambah ya. Nah, nanti dia akan menambahkannya otomatis. Seperti ini, dan di sini kita tinggal menunggu aja ya sampai 100% untuk pemasangan atau penambahan dari kode NAP-nya sendiri. Oke, sebentar lagi selesai ya. Kalau belum 100% jangan diapa-apain, kita tinggal tunggu aja. Nah, sudah 90. Ya, nah sudah selesai ya. Oke, langsung aja kita masuk aja ke dalam ya. Kita lewat tengah. Ya, bagian depan. Nah, kita akan masuk dulu ke, dan kita lihat ada apa aja. Nah, ini dia pintu masuknya dari sini. Kita masuk aja langsung. Nah, itu ya sudah kelihatan ya di sini. Ada banyak di sini. Bus ya di sini ya, tempat parkir nih. Tuh, ya, ada banyak. Kita putar balik ya karena sudah mentok di sini. Kita mundur dulu. Iya, kita kembali lagi ya ke depan. Di sini ada SHD, ada JBR-nya juga ya di sini ya. Oke. Lumayan juga ya, ini simple tapi banyak busnya di sini. Nah, ini ada bengkelnya tuh ya sebelah kanan tuh. Nanti kita akan turun ya, kita lihat bersama. Nah, biar lebih dekat kita parkirkan di sini, langsung aja kita turun ya dari busnya. Nah, ini dia ya penampakan dari depannya. Nah, itu sudah tertera di situ, ada tulisannya ya. Oke, di sini ada ini ATM ya. ATM Center, dan di sini ada kantornya nih. Oke, langsung aja kita ke belakang ya, kita lihat ada apa aja di sini. Ini kosong ya, ada apa-apa di sini. Nah, itu kita lihat di bengkel. Nah, ini kalau kalian pengen ganti ban silahkan aja ya. Tuh, sudah siap Pak Bayu dengan bannya, dan di sini ada kompresor juga, ada ban cadangan di sini ya. Nah, jadi seperti ini untuk tampilan dari markas PO Juragan sebenarnya. Jadi buat teman-teman ya yang pengen download, langsung aja link yang saya sudah sediakan ya di bawahnya ya. Kalian download dulu, baru kalian pasang ya seperti tadi saya pasang. Lalu kalian coba sendiri biar lebih seru, tambah ramai, ada bangunan baru lagi ya. Oke. Jadi sekian dulu aja untuk video kali ini. Jangan lupa dukungannya dengan cara di subscribe ya, di like, share, komen juga. Ditunggu nanti untuk updatean video-video terbaru dari saya lagi. Oke, kalau kalian ada pertanyaan ya langsung aja taruh di kolom komentarnya ya. Dan jangan lupa juga loncengnya dinyalain biar nanti kalian nggak ketinggalan kalau saya upload video terbaru lagi di jam berapa aja. Oke, terima kasih.